Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan kemuliaan. Beragam ibadah dan amalan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salah satunya kemuliaan bulan suci Ramadan adalah dihapusnya seluruh dosa umat muslim yang berpuasa. Hal ini disampaikan Ustadz Murjani Amin saat mengisi ceramah subuh pada Selasa 12 Maret 2024 di Masjid At-Taqwa, Kecamatan Burumpudak. Dalam ceramahnya, Ustadz Murjani menyampaikan sejumlah keutamaan dan amalan selama bulan Ramadan seperti pentingnya ibadah sholat, membaca Al-Quran, sunnah sahur di akhir waktu, sunnah berbuka dengan kurma, serta memperbanyak zikir. Lebih lanjut, ia menjelaskan, di bulan suci Ramadan segala sesuatu perbuatan baik akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Di dalam sebuah hadis dikatakan, bahwasanya fa'idha sama awwala yaumin min syukuri Ramadan, ghafarallahu lahu kulla dhanbin ila akhiri yaumin min Ramadan, wa kaffaratun ila nislihi. Apabila seorang itu melakukan puasa di permulaan hari daripada bulan Ramadhan, yakni hari ini, ghafarallahu lahu kulla dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kepada orang itu akan seluruh dosanya ila akhir yaumin min Ramadhan, sampai akhir Ramadhan. Ustadz Murjani Amin menambahkan, dari hadis tersebut bukan berarti seorang muslim hanya berpuasa di awal Ramadan saja, melainkan tetap wajib melakukan puasa satu bulan penuh. Perumpamaan berpuasa di awal dapat menghapus seluruh dosa tersebut. Menurutnya merupakan penggambaran betapa agungnya bulan suci Ramadan. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.